Halo guys, jumpa lagi dan selamat datang di Klinik Gisok YouTube channel. Kali ini kita akan berbagi ya tutorial cleaning deep clean Casio Gisok GGB100 guys ya. Jadi ini informasinya jam tangannya recovery. Nanti kita cek ya apakah masih bisa diperbaiki atau tidak ya. Yang pasti seperti teman-teman lihat ini banyak banget kerak-keraknya. Jadi kita buat tutorial deep clean dulu ya. Jadi caranya itu gampang guys, teman-teman bongkar semua ini BNB-nya, bezel-bezelnya, kemudian nanti rendam dengan air panas ya. Nah, jadi rendam dengan air panas, kemudian bisa teman-teman campurkan citron atau sabun cair ya. Jadi itu sangat aman buat resin ya, seperti ini. Kecuali jelly ya, jelly saya belum pernah coba, tapi kalau untuk resin teman-teman saya jamin ya, saya jamin itu aman. Jadi teman-teman nggak perlu ragu ya. Jadi semua kerak-keraknya ini akan bersih guys kalau teman-teman rendam dengan air panas. Kemudian yang paling penting itu stripnya ini bisa lurus lagi guys. Jadi adapun kotoran-kotoran yang ada di dalam pori-pori resin ini bisa bersih oleh citron ya, karena citron itu dicampur dengan air panas, jadi disedot itu semua bekas-bekas keringat yang meresap di resinnya guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjut bongkar-bongkar, buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung, yang sudah bergabung terima kasih tentunya, dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang akan datang dan bisa menyampaikan atau menyajikan informasi-informasi seputaran Casio Gisok guys ya. Jadi ini alat kuncinya khusus guys ya, jadi kunci L, ukurannya 0,6 mili, L untuk ngebuka ini, yang untuk ngebuka si strap bezel, maksudnya baut bezel ya, jadi 0,6 mili. Kemudian di situ ada dua baut strap, kemudian ada dua juga pin ya, pin strap, jadi masing-masing 4 guys, kiri kanan atas bawah ya maksudnya. Jadi teman-teman bongkar, setelah bongkar nanti jangan ragu langsung rendam pakai air panas, diamkan sampai dingin, kemudian disikat guys ya. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa. Jadi kerak-kerak yang nempel di resin itu dijamin bersih guys ya. Kemudian alat bantu yang perlu teman-teman adakan yaitu sikat gigi bekas. Nah ini guys ya, jadi ini recovery, cuma masalahnya bautnya itu nggak bisa dibuka guys ya, bagian bawah ini udah dol, udah bulat, jadi saya memutuskan untuk tidak melanjutkan perbaikan recovery-nya. Recovery-nya itu biasanya hanya baterai guys ya, baterainya lemah, jadi kita harus ganti baterai. Cuma masalahnya kalau kita paksakan untuk ngebuka ininya, ngebuka backcase-nya, otomatis wajib merusak yang dol ya guys ya. Sementara kalau teman-teman punya penggantinya nggak masalah, tapi kalau nggak punya penggantinya ya jangan, mendingan ya mungkin serahkan ke yang lain yang punya pengganti gitu deh. Oke, kita lanjut sambil kita naikin sedikit volume musiknya guys ya.
Oke guys, sudah selesai. Jadi ini kerak-keraknya sudah bersih semuanya, nggak ada lagi kerak-keraknya. Kemudian kacanya juga udah bening banget. Saya menggunakan autosol ya. Jadi teman-teman kalau mau menghilangkan kerak pada kaca itu atau sisa-sisa air yang mengering, teman-teman bisa gunakan autosol ya. Cuma ada triknya guys ya, jangan langsung ditimpa, teman-teman harus bersihkan dulu dari benda-benda kecil ya, seperti pasir yang nempel itu biasanya itu membuat si kaca baret lagi guys. Jadi pastikan bersihkan dulu kalau ada pasir-pasir kecilnya, kemudian baru teman-teman aplikasikan si autosol ya. Insya Allah itu aman, nggak akan baret guys. Jadi ini teman-teman udah bisa lihat hasilnya seperti apa. Jadi kinclong banget ya, kerak-keraknya yang ada di resin, yang ada di sela-sela bezel itu hilang semua guys. Jadi cukup ini ya, cukup efektif untuk membersihkan kerak-kerak jam tangan menggunakan citron dan air panas guys ya. Jadi teman-teman jangan ragu lagi, air panas itu aman, nggak akan merusak si resin ya, atau nggak akan merusak si bezel. Kecuali ya, kecuali karena itu juga karena saya belum coba untuk berbahan yang berbahan jelly ya. Dan untuk berbahan karbon tidak dianjurkan menggunakan air panas guys ya, karena yang berbahan karbon itu ada seperti clear ya, clear pengaman atau polis karbonnya ya, itu biasanya kalau direndam air panas atau dibersihkan dengan alkohol itu akan rusak, jadi malah jelek ya. Jadi cukup erangat aja kalau yang berbahan karbon, tapi kalau untuk berbahan resin teman-teman bisa gunakan air panas. Di samping membersihkan kerak-kerak, air panas itu juga bisa meluruskan si strap ya, baik itu strap panjang atau strap pendek, jadi bisa lurus lagi seperti semula gitu ya. Jadi bisa lentur lagi, karena air panas dan citron itu kalau dicampur dia akan menghisap atau meresap ke dalam resin ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang sudah pernah meresap ke dalam resin itu guys. Oke guys, mungkin gitu aja. Teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.